Pemirsa, sebuah mobil minibus terbakar di pintu gerbang perubahan Grand Depok City, Pancoran Pas Depok, Jawa Barat. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting lampu sen kanan bagian mobil. Dari video amatir yang didapat di lokasi kejadian, terlihat percikan api berasal dari bagian depan mobil. Semakin lama, api membesar dan membakar mesin serta seluruh bagian dalam mobil. Sementara bagian belakang mobil serta tangki bahan bakar tidak tersambar api, lantaran api cepat dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Kebakaran mobil ini terjadi tepat di pintu masuk perumahan GDC Depok, Jawa Barat. Mobil yang awalnya masuk namun kembali memutar saat dalam keadaan menanjak dan mogok itulah, percikan api mulai terlihat dan semakin membesar. Diduga api berasal dari instalasi lampu sen. Sebab menurut Agus, api dilihat pertama kali di lampu sen kanan. Tak ada korban dalam peristiwa tersebut. Sin atau apa tuh? Lampu sen. Lampu sen. Lampu sen kanan. Keluar itu api cikan. Api kelihatan dari situ mulai pertama keluar. Api dari situ. Berarti dia muter ya bang ya? Iya, posisi memutar ke kanan. Berarti dia ambil kanan. Kan dia ambil sen kanan kan. Nah, mulai di situ. Dari mulai belok udah kelihatan nih api udah netes-netes nih. Udah kelihatan api kecil. Sampai dia udah mulai nanjak, api udah mulai gede, udah orang udah mulai pada panik. Polisi pun masih meminta keterangan dari pengemudi. Sementara mobil pun diderek dan dibawa ke unit laka lantas Polresta Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.